anaknya habiskan 60 juta rupiah untuk main game. Inul Daratista sampai pernah ribut dengan suami. Pedangdut Inul Daratista mengaku sempat ribut dengan suaminya beberapa waktu yang lalu. Saat itu Inul geram lantaran anak semata wayangnya Yusuf Evander Damares menghabiskan 60 juta rupiah untuk bermain game. Namun diketahui penyebabnya bukan karena Adam Suseno yang memperbolehkan Ivan bermain game, tapi asisten pribadinya memberikan akun akses keuangan Inul kepada Ivan. Hal itu diketahui dalam kanal YouTube Trans TV Official yang tayang pada Senin 22 November 2021. Jadi anakku itu main game bosen ganti, tahu-tahu tagihan rekening game saja sampai 60 juta waktu itu, ujar Inul. Setelah itu terbongkarlah penyebab tagihan rekening Inul membengkak karena keperluan game anak semata wayangnya. Ternyata asisten pribadinya memberitahu kepada Ivan akun keuangan yang ada di ponsel Inul. Dan itu kayak email password gitu kan, asistenku ngasih tahu gitu, ujar Inul. Sehingga saat membeli aplikasi game baru, Ivan langsung membayar menggunakan akun keuangan Inul. Jadi anakku paham, kalau misalkan lagi main pengen aplikasi baru terus kan ada password, masukin aja gitu, ujar Inul. Namun selama ini suaminya Adam Suseno lah yang menjadi sasaran kemarahan Inul. Lucunya Adam Suseno sama-sama tidak mengetahui saat anaknya sudah berbuat sejauh ini hanya untuk membeli game. Ya, aku marahlah sama Mas Adam waktu itu. Ya pokoknya marahlah. Ya jadi ribut. Mas Adam sama-sama nggak ngerti, sama-sama bingung juga, ujar Inul. Setelah kejadian itu, Inul dan Adam akhirnya bisa memetik pelajaran berharga. Lantas Inul mulai introspeksi diri lantaran tak bisa mengawasi anaknya ketika bermain game. Ya udah, itu kesalahan kita sih. Karena kan aku nggak ngawasin. Kalau Mas Adam sih ngawasi. Cuman kalau urusan game kan urusan anak kecil, nggak paham, ujar Inul.